kawan lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya mulai. Terima kasih.
the memories. Gathering alumni 2020. Terima kasih kakak-kakak Pixi yang sudah mengajar kami. Car, gimana rasa hari ini? Waduh, seru, asik, sumpah. Gue gak ngerti apa-apa sih sebenarnya. Blok Rantai, yoyonya mana? 1, 2, 3. Rantai. Lambang. Ayo, rantai, oke. 1, 2. Bebek namanya Iti. Cakep. Lari-lari ngejar kerupuk. Cakep. Apa? Kelompok Pinus. Kelompok Pakis. Bakal lebih luas lagi, ya kan? Saya sebagai moderator Agung Ramadhan Syarino akan memandu jalannya acara ini. Sudah ada Pak Widodo selaku dosen Universitas Bina Dharma. Halo Mas Ivan, siang. Halo, ya. Halo Mas Bagus, siang Mas. Saya harap agar para peserta mendapat ilmu atau manfaat.
Open Sport Kompetisi yang 2020. Hai teman-temanku, gimana kabar kalian semua? Setelah Maret, April, Mei, Juni, sampai Juli kita gak ketemu. Kangen kumpul gak? Kangen dong. Oh iya, gue mau tanya nih. Kira-kira kalian ingat gak sih sama perjuangan awal kita sampai berada di posisi kayak sekarang? Perjuangannya itu perlu diapresiasi banget gak sih? Karena dari mulai pendaftaran, wawancara, public speaking, sampai LDK tuh punya kesan tersendiri. Terutama pas LDK sih ya. Itu berkesan banget sih kalau menurut gue. Kenapa berkesan? Ya karena disitu gue ngerasain sedih, senang, tegang, bareng-bareng sama keluarga baru. Sama kalian. Ya, walaupun banyak yang gugur pas pertengahan LDK karena gak kuat, sakit, dan lain-lainnya. Terus kalau dihitung-hitung, gak kerasa udah 10 bulan kita menjadi tuh keluarga dalam satu organisasi BEM Fikti yang cukup hangat dan kental akan kesetiaan. Walaupun periode tahun ini banyak proker yang gak berjalan sesuai rencana, kita, terutama gue, berharap di periode selanjutnya makin banyak proker-proker baru dan proker-proker yang gak berjalan periode ini bahkan lancar dikerjain periode selanjutnya tanpa ada kendala dan musibah. Amin ya, amin dong semuanya. Oke. Oh iya, mau tanya nih, kalian tahu gak sih pepatah, ini pepatah nih. Dimana ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Yang tadi gue bilang, kita udah 10 bulan, kita udah ngelewatin proses pertemuannya yang cukup panjang. Tapi karena pandemi yang melanda sebagian besar negara di dunia, kita jadi merasa tersekat. Dan sekarang sedih rasanya harus ngerasain perpisahan sama kalian dengan cara seperti ini. Kita hanya bisa melihat satu sama lain di dalam monitor tanpa bisa bersentuhan dan hanya bisa mengucapkan salam melalui lisan. Dalam jangka waktu yang cukup singkat, gue emang belum kenal kalian 100%, pun begitu dengan kalian. Tapi gue berharap kita bisa bertemu di periode selanjutnya dan saling bergerak maju lebih cepat dan cekat untuk membuat organisasi BEM Fikti menjadi pilihan yang tepat. Oke? See you when I see you. Bye-bye. BEM Fikti UG periode 2019-2020. Satukan inspirasi.